Teknologi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi semua manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, 90% aktivitas dari manusia sangat bergantung terhadap perkembangan teknologi. Hal ini membuat teknologi dan manusia menjadi dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dalam dunia pendidikan di era digital seperti sekarang ini, teknologi menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar yang lebih efisien dan efektif. Oleh sebab itulah, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau PUSTIPANDA, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hadir memberikan solusi dalam bentuk layanan, informasi, dan inovasi atas kebutuhan tersebut. Pada tahun 2000, di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan dibentuk bagian sistem informasi dengan satu sub-bagian sistem informasi. Dengan memfokuskan pada layanan data dan akademik, yaitu memproses data nilai dari manual dengan media kertas ke dalam sebuah sistem komputer. Inilah yang menjadi cikal bakal pendirian Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, atau yang lebih dikenal PUSTIPANDA, di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 2002, seiring dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka terjadi perubahan pada struktur organisasi bagian sistem informasi. Hal ini dilakukan untuk merespon kebutuhan UIN akan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang lebih baik dalam menghadapi persaingan global. Pada tahun 2003, di bagian sistem informasi dibentuk sub-sub bagian yang lebih spesifik, antara lain hubungan masyarakat, pengembangan sistem, dan pengolahan data. Pada sub-bagian pengembangan sistem, bertanggung jawab dalam implementasi pemanfaatan teknologi informasi dengan mulai dikembangkannya sebuah sistem komputerisasi akademik yang lebih integratif, yang menangani seluruh administrasi secara menyeluruh yang disebut SIMPERTI atau Sistem Informasi Perguruan Tinggi. Di bulan Februari tahun 2010, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pusat Komputer atau lebih dikenal dengan PUSKOM resmi berdiri. Pendirian PUSKOM bertujuan untuk mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung visi UIN Jakarta menjadi World Class University. PUSKOM merupakan metamorfosis dari subbagian pengembangan sistem, bagian sistem informasi, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi. PUSKOM mulai melakukan beberapa pembenahan di bidang pengembangan sistem, jaringan, dan data center secara global di lingkungan universitas. Sesuai dengan pengembangan universitas dan arah pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi, maka pada akhir tahun 2013 dilakukan perubahan nama PUSKOM menjadi PUSTIPANDA atau Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, serta dilakukan penambahan dan pengembangan divisi yang ada di dalamnya, yaitu
yang sebelumnya terdiri dari 3 divisi, Support, Development, Operational, menjadi 5 divisi, IT Support, IT Development, IT Operation, IT Data Center and Security, IT Service Management. Hingga saat ini, sudah banyak produk yang dibuatkan oleh Pustipanda selama 6 tahun terakhir. Di antaranya, 1. Academic Information System atau AIS, 2. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB Mandiri Online, 3. Service Desk UIN Jakarta, 4. E-Journal, 5. Institutional Repository, 6. Sistem Informasi Rencana Belanja Anggaran, 7. Sistem Laporan Kinerja Pegawai atau ILKP, 8. Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK, 9. Persuratan Online untuk Mahasiswa atau e-letter, 10. Email dengan domain @uinjkt.ac.id, 11. Host-to-host real-time payment, pembayaran online untuk SPMB, perkuliahan, wisuda, dan lain-lain. 12. Website UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, website fakultas, program studi, dan website lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 13. Blog dosen, pegawai, dan mahasiswa. 14. Manajemen data center, domain, dan hosting. 15. Manajemen infrastruktur jaringan dan wireless di lingkungan kampus 1 dan 2, dan lain-lain. Dengan melihat produk yang dihasilkan dan melaksanakan core business dengan sebaik-baiknya, diharapkan Pustipanda mampu mencapai sasaran mutu Pustipanda, di antaranya adalah 1. Membuat sistem Information and Communication Technology atau ICT yang berorientasi kepada kebutuhan stakeholder dan shareholder UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Meningkatkan kualitas prasarana, SDM, dan layanan Information and Communication Technology atau ICT di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan tata kelola IT sesuai dengan standarisasi nasional dan internasional. Struktural Pustipanda terdiri dari 1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2. Kepala Pustipanda, 3. Koordinator dan Staf Bidang Development, 4. Koordinator dan Staf Bidang Operation, 5. Koordinator dan Staf Bidang Support, 6. Koordinator dan Staf Bidang IT Service Management, 7. Koordinator dan Staf Bidang Data Center and Security. Visi Pustipanda diturunkan dari visi universitas, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas digital kelas dunia untuk mendukung integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Misi Pustipanda, 1. Meningkatkan performa sistem informasi perguruan tinggi yang inovatif, kreatif, high availability, high reliability, secure, fast, informed, documented, and integrated dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Meningkatkan mutu tata kelola universitas dengan pemanfaatan teknologi, Information and Communications Technology atau ICT. 3. Meningkatkan penelitian di bidang ICT dalam rangka menjaga business continuity dan knowledge share, pengembangan Information and Communication Technology atau ICT. Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan aplikasi yang tersedia di Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami sebagai mahasiswa dapat mengakses data dan internet dengan sangat cepat dan akurat. Keberadaan Pustipanda saat ini sangat membantu dosen dalam proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar mahasiswa berbasis ICT. Kedepan, Pustipanda dapat memerankan diri secara lebih maksimal sebagai pilar penopang internasionalisasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju universitas kelas dunia. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi digital dan tantangan global, serta kebutuhan akan layanan sistem informasi yang handal, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan terus berusaha meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data PUSTIPANDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Smart, Innovative, Learn, Educate.